Agi, Black Coffee, Tiara. Telat ya, sorry. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sulifan. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya. Pagi, Bang Sulifan. Bentar. Halo Kak Sherly. Rumahnya bagus dalamnya. Kemarin kan udah dari kemarin nih Kak Sherly. Halo, welcome ya. Welcome Budung Kuning nih. Tanggal 15 festivalnya ya. Halo, welcome ya. Terima kasih Kak Sherly. Sudah panen. Panen beras ya. Ya, lumayan ada yang tingkatnya osmium itu. Halo, welcome Kali ini ya. aku simpan sini aja deh. Gak tahu dibutuhkan buat festival nanti. Oke, terima kasih adminnya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Tiara, itu jam 4 udah ngechat-ngechat. Aku udah bangun sebenarnya, cuman kan HP ku aku pasang buat facecam, jadi nggak bisa aku bales. Pagi Bang Ogi. Aku dimarah, siapa yang marah? Lewat berapa menit live-nya? Lewat 6 menit tadi, lewat 6 menit ya. Si butuh, butuh. Sebenarnya aku udah bangun jam 3, cuman ngecas HP dulu kan. Nah, jadi HP-nya tambah jauh. Gak kedengeran alarmnya aku. Ini telur bebeknya bintang, ada bintangnya, aku simpan satu deh buat festival ya, buat festival.
Karena tulisannya gimana ya kemarin itu? Ini ya sayuran, buah, bunga. Bunga udah ada anggrek ya. Sayuran apa? Produk kandang itu telur bebek. Produk artisan, tinggal produk artisan ya. Buah itu udah tadi ya. Nggak tahu deh ya. Buah aku belum sih. Ini bunga, ini produk kandang, ini termasuk biji-bijian ya, bukan sayuran. Beras itu biji-bijian. Halo, ya. Welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Ya lapu yang belum. Nah, ini aku persembahkan semua lah. Dapat damar ya. Damar itu buat apa? Untuk kerajinan pertanian, jangan jangan dikonsumsi. Oh, produk artisan. Ini lumayan sih. Ya, kenapa, Tiara? Caranya gitu ya, Bang, disepak. Oh, cara itu manen buah naga ya, buat naganya di TJ Pak ya. Kamu mau dikutain sama Bang Sul, waduh. Dan langsung menyelam kita. Salah lagi. Kayaknya di sini tempat mancing ya sih. Udah 67 sih aku, kurang berapa ini? 18 lagi ya. Mainkan apa weh? Isopod raksasa.
velg osmium. Loh, tiba-tiba gelap nggak sih? Karena aku udah makin dalam kali ya, menyelamnya makin dalam, makanya tiba-tiba gelap ya. Di sini cuma satu tadi, yang satu lagi dapat kemana ya? Itu gambar tulang ya, gambar tulang kayaknya ada fosil di sini. Anggur laut. Nah, ini kan ada naga kali di sini ya. Ada simpi. Udah bersih sih harusnya. Ini muter-muter ini. Apinya muter-muter apinya. Ya, tempat hati ya. Lagi nih ke bawah ya. Thank you.
Nggak ada musiknya bang, kalau lagi nyelam nggak ada sih. Bentar, aku nyalain deh. Karena suara gamenya aku pelanin juga, lupa aku. Habis tangan aku. Oh, dia nyangkut. Peringatan stamina rendah terdeteksi. Ada musik baru pada join ya. Wih, makasih ya, makasih. Musiknya ya nggak apa-apa, tidur aja nggak apa-apa. Makasih Bang Sullivan kopinya. Kalau ini karena stamina aku udah habis ya. Kalau ini karena stamina aku udah habis, makanya jadi agak berat. Iya, warnanya berubah ini karena staminanya udah habis ya. Ini karena stamina aku habis, panahnya jadi gini. Stamina habis dunia kota, iya. Karena sebenarnya penglihatan kita yang bermasalah, bukan kotanya. Bang Ruf, wih, dapat. Dapat serangga langka ya. Nah, ini kenapa mandi bawa-bawa fosil gini? Nah, kan udah balik lagi kan?
hari Rabu ya ini ya. Lanjut lagi, nah udah pulih kita. Ya nggak dapat. Satu lagi aku pasang di mana ya perangkatnya itu? Oh ini. Serangga bau berwajah manusia. Wildano, kita ke kuil dulu coba persembahan serangga di sana. Serangga malam hitungannya ya ini. Timbang roof. Sebenarnya aku pengen buat kayak apa namanya, rumah buat serangga gitu, buat serangganya aku taruh di kebun, cuman harganya mahal ya itu.
Hidung kuning tidur. Gak apa-apa ya kalau mau tidur. Kayaknya lupa aku ini kemana ya. Oh ini ya, kita dapat event di sini. Nonton matahari terbenam. Kita datangnya telat sih sebenarnya, mau nonton matahari terbenam. Wih mantap, keren keren. Aku juga main Coral Island bang, udah tahun kedua. Wih Ananti Cumu. Aku masih tahun pertama sih ini ya, masih musim gugur tahun pertama. Nunggu Kak Vin masuk Mas Van. Wah belum, Kak Vin kayaknya dari kemarin nggak kelihatan ya, di semalam pun kami main itu nggak, kayaknya nggak kelihatan Kak Vin. Mungkin lagi sibuk dia ya. Tahun kedua itu belum tamat ya Bang Tomo itu ya. Kemarin ada, oh ada kemarin ya. Kemarin pagi ada ya. Bang ini pakai Steam apa Xbox Game Pass? Ini pakai Steam aku. Sebenarnya pakai Game Pass gitu lumayan enak ya, kita bisa main banyak game gitu. Cuman waktunya cuma sebulan. Kalau sebulan bisa tamat lumayan sih ya. Ini aku beli sih ya di Steam. Oh udah selesai ternyata eventnya, lupa. Soalnya karakterku di sini nggak kelihatan. Ini masih di sini dia. Nanti pas tanggal 15 musim gugur di hati gamenya crash pas harvest festival, banyak yang komplain di Reddit. Oh iya kah, bentar lagi sih ini udah tanggal 10 ya, bentar lagi itu. Makasih infonya ya Bang Arnaldi. Kenapa crash itu, berarti kita nggak bisa ikut festivalnya ya. Thank you.
tapi ngulang 3 kali karena gamenya masih banyak. Wih, udah 3 kali ngulang dong. Ada gua di sini ya. Dengan klik si reward pas di festivalnya, oke deh, oke, makasih infonya. Ini yang ke bawah aku belum, aku ke atas dulu. Pasti aku lupa nanti, lupa tiba-tiba aku klik lagi nanti. Itu crash nggak hilang kan datanya, cukup di restart aja bisa kan ya. Terima kasih sudah follow. Makasih Bang Arandi udah follow. Oh, jam 19 malam ya, berarti ngulang seharian aja ya. Oke deh. Oke, makasih infonya. Iya dong, aku pakai ya. Suara siapa itu? Ayo, kira-kira suara siapa? Udah jam 23 ya, bentar lagi nih. Inventaris penuh, bentar. Inventaris penuh, ada yang perlu aku buang nggak ya? Aku turun jangka di sini dulu. Kalau di sini aku paksa kerja sampai tengah malam. Kalau udah habis staminanya aku taruh sini. Kirain suara apa tadi, nah. Untung gak ada si Budung. Nang tidur ya. Lupa, banyak yang belum aku jual sih ini, aku dapat apa ini? Peternakan naik level 3. Menyelam level 8.
ya. Duitku 2000 ya. Jadi welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Dapat apa ini dari nenek ya? Kita sering banget dikirimin hadiah sama nenek. Minuman vitamin, oh kita dikasih vitamin dari nenek. Pagi Kak Finaki. Kak kalau don gimana? Kalau don gimana? Belajar lihat, belajar berlihat. Don gimana maksudnya? Oh, downloadnya ini game Steam ya, aku mainnya dari PC. Jadi ini gamenya cuma bisa dimainin di PC, di Xbox sama di PS5. Cari aja Coral Island gitu. Beli sih sebenarnya ya, tapi harus beli kalau di PC. Kirain ini bakal jadi pohon, ternyata jadinya bunga ya, tanaman bibit-bibit liar itu. Wah, ada yang kosong, apanya yang kosong? Yang kosong dimakan burung ini. Jauh-jauh amat nanamnya, kirain ini bakal jadi pohon. Karena kan ini bibit liar kan ya, bibit bunga liar. Nah kayak gini, ini benih liar. Kirain bakal jadi pohon, ternyata jadi bunga, aku nggak tahu. Kalau jadi pohon kan aku jadi membuat itu kan. Itu batang pohon gede yang nggak bisa ditebang pakai dinamit bisa. Oh dinamit bisa, oke deh, nggak apa-apa lah, dinamitnya aku simpan aja. Nanti aku upgrade kapak, nanti kalau udah upgrade kapak baru aku tebang. Madu violet murah banget, 20 buatnya melama. Bentar aku sholat dulu ya, sholat dulu bentar aku. Lanjut lagi ya, ini game PC ya, benar game PC, namanya Coral Island. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, berkebun karena gitu. Bentar.
Pagi Kak Ana Lia, wih pagi Kak Ana. Kok gak terdeteksi bentar? Stikku gak terdeteksi ya. Pakai nama asli aja wih. Ntar ya stikku nggak terdeteksi ini. Aku pakai stick lama aja lah. Pagi Bang Lopi, wih. Jam 8 kita ngapain lagi? Kita ke laboratorium ya sekarang. Absen Bang Pan, halo Kak Intan. Kaki musuh power musuh. Kaki Triceratops. Aku tingkatkan apa lagi ya ini ya? Tanaman atau jerami-jerami aja lah ya. Kamu nggak bu? Nah emang berapa sih tadi? Delapan, ternyata aku cuma punya 7.
lah. Dahlia biru, aku punya nggak ya dahlia biru? Kayaknya nggak punya sih. Ini mandi terus ini si anjing ini. Double cat sih, tapung. Ya, aku donasikan semua berarti. Udah sampai laku masak-masak ya. Dapat fans pink. Batik sawal. Kapaknya nanti aja lah ya, kapaknya aku upgrade belakangan. Aku sisa ngumpulin duit buat upgrade. Ini butuh batang emas sama 10.000, mahal banget 10.000. Kayu keras lagi, kayu keras dari mana aku dapatnya ya? Ini yang udah aku donasikan, aku jual aja lah ya. Kita balik dulu ke rumah.
kita ke gua ya, gua up gua ada dua orang depan situ, gua angin. Wow, dapat Titan Arum. Kayaknya ini sih Titan Arum sama satu lagi itu Rafflesia, bunga Rafflesia itu jadi madu itu. Nanti madunya mahal kalau jadi dijadiin madu. Baunya mengerikan. Mata mencari item ganda inilah ya. 100% artefak dulu deh. Lima daging tangguh terima lah, dapat 900. Cuma 2 hari. Halo, welcome ya. Welcome Bang JB, JB Akatsuki. Waalaikumsalam Bang JB, terima kasih punya. Udah Coral Island nih, iya Coral Island. Nanti aku balik harvest semuanya mus bulan puasa aja aku PGP. Sementara aku mau nyelesain Coral Island dulu, nggak tahu sih sampai bulan puasa selesai apa enggak ini. Dulu lantai 3 ya.
sudah kolong. 152, terima kasih. Sadar kayaknya ya. Siapa tuh, ayo. Halo Kak Sherly, welcome deh Kak Sherly. Ya kan Bang Opi denger ya. Jadi keberapa, ayo. Satu aja belum. Makan, oh selamat makan Kak Sherly. Selamat makan Kak Sherly. Kita balik dulu deh. Bentar, musiknya mulai slow aku. Pulang. Tadi katanya paket peledak bisa ya tadi katanya. Oh, kita bisa ini nggak perlu pakai cangkul ya di kebun, pakai peledak aja bisa ternyata. Pokoknya tumbang satu, kena ledakan pokoknya tumbang ya.
Berarti kayu kerasnya ini buat upgrade nanti. Ini labu belum panen kan ya? Ternyata aku bisa nangkep serangga terus tiap hari. Ini nggak dapat ya, kumbang harpalus. Nah kan kalau staminanya minus gini. Bisa aja ngomong dia. Udah full, kita balik. Welcome yang baru join. Aku kemarin udah jual belalang. Kita menyelam atau ke gua ya?
dua aja lah ya. Kiranya besok aja kiranya. Kita selamatkan raksasa angin dulu deh. Wih, makasih ya, makasih. Makasih ya di jeruk, ya rekam, makasih di jeruk. Yeay. Lubang di sini ya. Aku langsung nyari lantai 10 dulu deh. Lantai 9 ya, satu lantai lagi. Sampai habis stamina aku. Kamu mulai merasa lelah, ya udah. Pilihan terakhir kita buat tali.
Dapat umpan. Umpan ini buat apa sih? Lemparan ini pada musuh dan mereka akan menyerang umpan ini sebagai gantinya. Oh, cuman gitu. Jual aja lah. Kita nggak perlu umpan ya, tabrak aja monster-monsternya. Jual banyak sih, harusnya dapat banyak sih. Dapat 3.000. Capung mahal juga ya, capung. Panel surya ini buat apa ya? Kita bisa buat panel surya di sini. Ini fiturnya banyak, cuman aku banyak yang nggak bisa pakai. Ya, dimakan lagi ya. Kenapa nggak pakai orang-orang sawah di sini? Kayaknya di sini aku bangun kandang sapi deh ya. Thank you.
dapat telur, terus ada bintangnya lagi. Lumayan lah. Pada tidur ya di sini ya. Nyindirin pada tidur. Cuman sinilah. Tidur di sini mana ya? Oh iya kah? Welcome Sliman Pawon. Ternyata kepinganku udah banyak ini. Habis mandi denger ini auto ngantuk lagi. Ini banyak yang ketiduran juga ini. Kayak happy birthday di sini ya. Mainan peralatan. Iya, nggak lanjut HM lagi. HM-nya aku udah tamat kemarin. Dimanfaatkan nanti aku main HM lagi pas puasa deh. Jadi sekarang aku tiap pagi main Coral Island. Apa ya pilihan? Terima kasih Sliman Pawon. Aku siap. Oh ini, oh pilihan ini maksudnya kucing ya. Untung kalian nggak pada konser di sini, kenapa? Para butung pada ketiduran ini di sini. Hari apa sini Jumat ya. Petulang. Halo, welcome Bang Lucky.
Satu telima amber kristal. Mana yang belum aku sumbangin ya? Oh, batu kelima belum. Kristal udah. Balik ke peternakan dulu. Musiknya tipe sama aroma Indus siar. Iya kah? Katanya musik ini apa namanya? Musik masak-masak, musik masak-masak. Ada yang bilang gitu ya, musik masak-masak. Baik semua, oke seniman pawon, oke deh, selamat bekerja ya, hati-hati di jalan berangkatnya. Ini belum, batang perunggu belum aku persembahkan tuh. Sajen musim gugur tinggal labu aja ini. Kita masukkan garam sedikit, lalu kita masukkan merica bubuk. Bener masak-masak ini ya. Jangan-jangan ini pembawa acara di Harvest Moon itu Bang Luki ini. Balik lagi lah bentar, dapat apa ini dari dirinya ya. Dari partikel osmium. Aku ke tukang kayu dulu. Ini ada burung merak di sini. Bisa masuk nggak? Oh bisa. Oh mereka nggak jual ke aku mereka. Coba aku cek. Burung puyuh, burung puyuh ya. Tapi diperlukan kandang level 2.
Buddha berkaki empat membantu kamu berkeliling lebih cepat daripada dengan dua kaki. Fungsi Buddha cuma itu. Ntar aku cek. Ulat bus Vitality Gendang Tanah. Salah lagi. Dark Carpenter. Gak ada event. Ini Joko ngirim surat ke Dinda ya. Surat cinta ini dari Joko ke Dinda. Wah, sembarangan ini. Wah, mahal banget. 50.000 peningkatan rumah. Dengan batu barbera. Kayu batu barperunggu serat. Ini aku pengen buat ini sih, cuman nantilah ya, mahal soalnya. Aku buat kandang lumbung dulu, kayu, batu, batang perunggu, serat. Ini ada link download gamenya enggak? Oh, ini gamenya beli sih, I Love You ya. Jadi ini gamenya aku beli dari Steam. Game PC ini bisa dimaininnya di PC, di PS sama di Xbox. Bangun. Nggak bisa dirotasi ya. Game apa ini namanya? Coral Island ya, nama game-nya.
kayak Heyday. Ya mirip kayak Heyday sih ya. Heyday, Harvest Moon. Cuman ini ada karakternya. Kalau Heyday kan dia nggak ada karakternya kan. Kita cuman bangun-bangun aja gitu. Cuman ini kita lebih campur sih antara Harvest Moon, Heyday gitu. Jadi di sini ada crafting-crafting juga. Kebunku masih luas banget ya. Masih kosong banyak. Mas Parkun nganteran, oke Bang Ubi, hati-hati di jalan ya. Ada di Play Store enggak? Oh ini enggak ada. Soalnya ini game PC kangkung. Jadi ini game PC, cuman kita adanya beli sih ya. Baru bisa beli dari PC. Sekarang pasang bakar dulu. Halo Kak Tria. Aku agak besarin deh ini kandangnya. Tinggal Bang An, iya. Dia yang ngajakin main Last Lady kan, mau nyelesain malah ditinggal. Akhirnya mati semua ya. Aku bangun kandang di sini ya. Kayu itu beli enggak? Kayu ini aku bisa crafting, jadi ada namanya kerajinan di sini. Aku membuat kayu pagar sendiri nih. Pagar kayu, gerbang kepingan, ubin lantai, nah itulah ya. Luas juga itu tanahnya ya, juga bisa membangun. Ya, kita bisa membangun apa aja sebenarnya. Jadi ini kita dekor
sesuka kita sebenarnya ya. Misalnya jual lah. Kembang tanah belum aku donasikan ya. Aku donasikan dulu deh. Cuman kayu itu sementara sih nanti aku ubah ke yang lebih bagus kayaknya. Pagar kayunya itu sementara. Aku nyari Kira dulu. Si Kira ada di mana? Kira ini. Di rumahnya ternyata. Makan bang, oke Kak Ana, selamat makan ya Kak Ana. Ini warna apa ini? Ayam bek Bang Sul. Lumayan dapat 900. Butung kuning. Halo, welcome ya. Terima kasih Kak Tria. Memancarkan cahaya. Pamit Bang Pan, oke Kak Tria, terima kasih udah mampir. Ini dijual aja sih di tanah arum ini ya. Daripada aku buat madu. Misinya aku laut dulu deh.
karena aku butuh butuh beberapa kel perak ternyata. Itu lagi berenang, iya ini lagi berenang, ini lagi membersihkan sampah di laut ya. Sekaligus menangkap serangga laut. Aku buru-buru tuh. Mana ini? Muka lagi aku udah balik lagi sini. Garis penuh. Nah, ini masih kotor banget. Ini aku buru-buru dulu ya. Makanya masih kotor banget di sini. Thank you.
Itu laut Tiger Tail. Sepertinya aku nggak bisa ambil ternyata. Ada peti besar nggak diambil bang, bentar. Soalnya penuh inventoriku. Nah ini lagi aku dapat soalnya aku bawa batu sama serat sih lupa. Rumput laut lagi yang dapat. Balik aku. Ini lagi peti misteri nggak bisa. Kita balik dulu. Ini belum aku tunasikan ya bedanya. Halo Bang Pan yang baik hati dan ramah. Halo Bang Arnold. Isinya gimana Bang Arnold? Berarti hari ini dulu ya, servis PC dulu ya Bang Arnold ya. Malam tak bersihin sendiri, alhamdulillah bisa. Oh gitu, dibersihin sendiri ya. Bang, gimana caranya masuk surga? Waduh.
Moga-moga nggak mati lagi ya, semoga lancar. Berarti nanti malam masih main Landslady lagi berarti ini. Sampai mana ketua berarti kita? Kak Finaki mana? Mungkin dia masih masak-masak. Bentar lagi tiba-tiba nongol. Kenapa nyari-nyari gitu? Nah kan? Masak buat anak tetangga kok tuh. Bentar, ini kayaknya aku perlu udah mumpung ayamnya di dalam ya. Kecilan nggak ya ini? Gampang lah nanti itu. Langsung tidur ya. Oh iya kan, kelihatan ya, kelihatan notifnya kan. Tapi di live nggak kelihatan, di live di aku diem padahal lo penganut lagi kita koral gitu ya. Penangkapan level 5. Perangkap dapat 2000 lagi. Ini apa ini? Ada event apa ini? Bunga-bunga teratai ini ya, yang di dekat danau-danau itu mulai menyala. Rumput laut, aku butuh rumput laut ya, sebuah jebakan.
Ini buat di laut berarti ya jebakan ini. Oh, ini buat di laut. Kalau ini buat di darat ya, perangkap serangga tanah. Ya, kayaknya aku nyari rumput laut. Bang, tips punya istri tujuh gimana? Wah, bukannya penganut. Jagonya itu 2 hari lagi festival. Dipin pasti. Malam nggak bisa nonton kalian mabar, lagi ada acara sampai malam gitu. Soalnya mampotnya sama ya di sini sama Pemfobi. Cabenya bintang emas lumayan ini, buat festival aku simpen lah. Ini bintang perak aku jual aja. Nah, mau wajah Bang Arnold juga lah itu. Game apaan ini bang? Ini namanya Coral Island, Kak Mawar Melati. Game PC sih ini ya. Halo Kak Titui. Jadi aku kemarin habis namatin Harvest Moon yang versi cewek, aku ganti Coral Island. Nanti aku lanjut main Harvest Moon lagi pas bulan puasa ya, pas bulan puasa. Nah, Bang Anot live PC-nya mati tadi malam. Ini masih luas banget ini buat apa ya? Ini aku lagi bangun kandang sapi ini. Ini lagi buat ini aku bisa nanti nggak bisa kalau lagi proses nggak bisa punya. Ini langsung nyebar aja mereka. Nanti aku bangun kandang ayam 2 lah. Ayamnya bisa ucul mas kalau nggak dikayuin. Iya bisa ucul. Ayamnya lepas kalau nggak dikayuin. Cuman mereka otomatis masuk sendiri sih. Jadi pas jam 3 pas jam 3 sore mereka otomatis masuk sendiri. Jam 15 mereka otomatis masuk kandang sendiri mereka. Pinter ya, pinter. Cuman ini mau aku pindah nggak bisa ini. Aku taruh ngasal aja dulu. Ada anjing liar? Nggak ada sih, nggak ada ya anjing liar. Ini nanti buat naruh apa ya, kandang kuda kali ya di sini.
Kali kan nanti ada drama, malu. Damar ternyata penting, jadi aku simpen dulu damarnya. Udum kuning. Ini udah pada tidur sih ya di sini ya. Yang biasa di sini udah pada tidur. Ntar aku mau upgrade buah-buahan dulu. Teman pamit ya, lagi riwo banget pagi ini, pada telat banget. Oke, Kavin. Aku juga telat sebenarnya tadi. Mulainya telat 5-6 menitan. Tutup pada Sabtu, waktu Sabtu tutup ya. Berarti aku upgrade kapak lah ya. Beda 5-6 menit nggak telat mas. Cuman udah dicetin. Mas rumahnya udah di-upgrade, udah rumahnya udah upgrade. Ini upgrade berikutnya butuh 40.000 duit. Cuman duitku masih 5.000, itu pun masih aku pakai buat upgrade-upgrade yang lain dulu. Jadi kayaknya upgrade rumah nanti kelamaan. Comel. Udung kuning. Tetap telat, gabung udah ditutup. Gede-gede banget tapi melompong. Nah itu tingkatkan alat, aku tingkatkan kapak dulu deh. Karena kandang sapiku belum jadi, aku belum sekolah, tak DP. Itu didonasikan, aku jual aja. Mana ini ya, nambang atau ke laut dulu ya? Kita nyelam dulu lah, cari rumput laut, cari rumput laut.
Oh, mau buat perangkap tadi ya maksudnya ya, rumput lautnya. Cuman perangkapnya tahu di mana ya? Cari uang aja banyak-banyak biar bisa beli alat rumah. Nah, terus cari uangnya itu yang susah Kak Shirley. Cari uangnya yang susah ya. Anemon laut tangkapan berkualitas sudah didonasikan. Susah ya, susah. Kalau gampang udah aku upgrade semua ini. Hewan-hewanku udah lengkap kalau nyari duit. Di harvest moon aku biasanya sampai musim fall ini udah banyak sih hewannya ya. Di sini baru cuman ayam. Bisa banget nyari duit sini. Oh, lautnya gelap lagi lautnya. Oh, butung kuning mau parkway itu. Tambah billing 6 menit kan bang, waduh. Iya sih, bentar. Udah jam setengah 7 ternyata ya. Sampai habis lah ini staminanya. Namanya kelang skalop ratu ya, ada raja, ada ratu, kelang skalop ini. Banyak banget sampahnya, iya habis itu susah lagi ini dibersihinnya. Tapi katanya kalau ini udah bersih semua, nanti kan ini gua 50 ini kebuka, kita bisa nyari duit gampang di situ dari artefak-artefak. Katanya sih gitu ya. Thank you.
sinar Anda terdeteksi. Turunkan jangkar di sinilah, balik. Sudah selesai. Halo Bang Obi, welcome back Bang Obi. Nah ini Bang Obi udah balik dari mengantar anak, kayaknya bentar lagi mau live nih. Makan dulu Bang, oh makan dulu, oke Bang Obi, selamat makan. Langsung live, nah butuh kuning mau nonton, butuh tontonan ini. Ntar aku mecahin peti-peti dulu. Ya udah tutup ya. Ulat Monarch, wih, akhirnya dapat. Butuh tontonan saya habis Bang Pan, nah kan. Udah aku donasikan tapi aku belum persembahkan. Apa itu ini namanya Coral Island ya, Avatar? Stamina aku udah habis nih. Kita donasikan ulatnya ke Dewi. Permata ya. Kurang kumbang harimau sama ngengat lucah. Aku tidur. Pas ya. Cuma dapat 600. On time. Bentar, aku ngecek kandangku udah jadi belum. Wih, labunya udah panen. Jadi ini ada penyiram otomatis, dia menyiram otomatis, makanya aku gak pernah nyiram-nyiram. Oh, kandangnya udah jadi ini. Kalau kandang sapi ternyata pintunya dari sini. Nah, kalau mau keluarin hewan dari sini. Oke deh. Kami sini dulu live hari ini ya. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah give, yang udah bantu tap-tap. Terima kasih banyak, semoga lancar terus rezekinya dan diberkahi kita semua. Selamat beraktivitas semuanya. Bye-bye semua.